Assalamualaikum, welcome back to Kotimah Channel. Yeay, kali ini Kotimah Channel berbagi resep lagi pada kalian semuanya. Kali ini Kotimah Channel berbagi resep memasak tongkol suwir kecap. Bahannya ada tongkol yang sudah disuwir, teman-teman, yang sudah direbus kemudian disuwir-suwir ya. Terus bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah kecil, ketumbar, daun salam, daun jeruk. Terus penyedapnya ada disaku ketumbar, garam, penyedap rasa, kecap manis. Langsung saja kita haluskan bumbu halusnya dulu. Jangan lupa di subscribe dulu Kotimah channelnya ya. Kita tumis dulu bumbu halusnya, teman-teman. Memasak tongkol suwir kecap. Desa ketumbar, desa ketumbar. Ditumis sampai wangi, teman-teman. Kalau sudah matang, saya masukkan setelah itu saya masukkan tongkolnya. Tambah air dikit. Kemudian tambahkan kecap. Kita cek, teman-teman, tongkol suwir kecap. Memasak tongkol suwir kecap. Sampai diintipin ya. Kalau bumbunya sudah meresap, artinya tongkol suwir sudah disantap, sudah matang deh. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa.